Menyadari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo, selamat siang Sobat Tangguh. Senang sekali saya Egiet Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah strategi pemerintah kota kabupaten tekan laju COVID-19. Yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, berdasarkan data bidang data dan teknologi informasi Satgas COVID-19 per 31 Januari 2021, Januari ini merupakan bulan dengan jumlah kasus kumulatif bulanan tertinggi dengan jumlah kematian sebesar 7.590 per tanggal 30 Januari 2020. Selama 12 pekan berturut-turut sejak pekan kedua November 2020, tren jumlah kasus aktif terus bertambah. Karena itu pemerintah melakukan berbagai langkah responsif untuk menekan laju penularan, seperti memberlakukan PPKM tahap kedua serta mendorong pembentukan dan penguatan poskomando tanggap COVID-19 di tingkat desa kelurahan. Bagaimana mengoptimalkan penanganan COVID-19 di daerah dengan penguatan kebijakan tingkat mikro di berbagai lini? Telah bergabung sejumlah narasumber melalui video conference. Yang pertama, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting, SPPK FCCP, selaku Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional. Selamat siang Pak Alex, gimana kabarnya? Selamat siang, Egiet. Kabar baik, kabar sehat. Kabar baik, kabar sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Baik, narasumber berikutnya itu Bapak Haji Muhammad Al Khadziq selaku Bupati Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum Pak Khadziq, apa kabar? Sehat ya Pak Khadziq ya. Baik, selanjutnya kita juga telah terhubung dengan Bapak Dadang Wihana selaku Kepala Divisi Kebijakan Juru Bicara Satgas PC Depok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Dadang, sehat juga ya? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak Dadang ya di Depok. Baik, Sobat Tangguh, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Oke, pertama-tama saya ke Pak Alex ya terlebih dahulu ya. Pak Alex, kalau kita melihat tren kasus yang terkonfirmasi positif ya akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah ini hampir penuh ya Pak ya. Lantas gimana nih Pak evaluasi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap kedua ini? Ya, sebagaimana tadi Mbak Egi tadi sudah laporkan di pendahuluan, 31 Januari puncak tertinggi hari itu dalam kasus per hari. Kalau kita lihat sampai tanggal 4 Februari ini kasus aktif masih terus tinggi, 15,59%. Dan kemudian kita sudah menembus lebih 1 juta, 1.123.000 sampai tanggal 4 Februari. Artinya rantai penularan di hulu itu masih berlangsung. Ya, jadi kontak dan kemudian yang sakit itu masih ada di daerah hulu. sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, tidak hanya untuk orang kesehatan, tapi juga untuk seluruhnya sektor yang ada. Karena yang namanya pandemi, kedaruratan medik itu adalah intervensi multisektor. Kemudian diperberat lagi dengan angka kematian. Angka kematian itu bertambah 231 dari satu hari sebelumnya dengan sekarang per hari. Sehingga jumlah yang meninggal itu 31.000. Dan angka kematian itu 2,76%. Ini juga menjadi beban rumah sakit. Artinya yang datang ke rumah sakit itu semua dalam keadaan sudah di fase 2, fase 3. Sehingga beban mereka juga bertambah. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana supaya bersih-bersih di hulu. Supaya di hilir lebih ringan bebannya. Di hulu ini maksudnya di lingkungan mana Pak Alex? Kalau bisa ditegaskan lagi. Di hulu itu adalah di wilayah. Jadi di hulu itu adalah berbasiskan desa, berbasiskan puskesmas. Karena apa? Karena sejak Maret sampai kita sudah bulan ke-10, yang awalnya tadi itu adalah imported cases, kemudian transmisi antara kantor atau antara klaster. Sekarang itu sudah terjadi transmisi di komunitas, sudah ada di keluarga. Jadi oleh karena itu, ini kita harus intervensinya sampai ke daerah yang paling jauh, ke rakyat di pedesaan. Makanya dibuatlah sekarang programnya pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berskala mikro, itu judulnya. Baik, Pak Alex, ini beberapa pemerintah daerah atau kota ini menerapkan kebijakan yang berbeda-beda ya untuk menekan penularan COVID-19 dan di daerahnya masing-masing ya. Nah, penularan COVID-19 di daerah masing-masing ini untuk saat ini seperti apa, Pak Alex? Apakah ini efektif untuk menekan eskalasi penularan di tingkat lokal? Sebenarnya kebijakannya baik secara nasional maupun di secara regional itu sebenarnya nggak berbeda. Karena prinsipnya penanggulangan ini adalah bagaimana kita menerapkan 3M dan 3T secara ketat, secara disiplin, dan kemudian tidak ada pelonggaran. 3M itu supaya kita memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian kita mengurangi mobilitas, dan kemudian mencuci tangan, dan sebagainya. Itu harus menjadi perilaku kita sehari-hari. 3T, kita harus melakukan pelacakan kontak. Kita harus melacak mereka yang terkonfirmasi, mereka yang bergejala suspek, kemudian mereka juga yang kontak erat. Nah, persoalannya adalah setelah tim pelacak datang, siapa yang mengawasi mereka yang diisolasi, siapa yang mengawasi mereka yang dikarantina. Kalau diisolasi tentu mereka nggak boleh keluar, siapa yang kasih makan minum. Ini yang menjadi masalah, sehingga akhirnya berdasarkan keputusan dari Presiden kita, bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro, artinya harus ada posko di desa. Posko yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak. Sehingga mereka yang diisolasi, di karantina, harus 14 hari memang harus dikurung. Okay. Tapi kalau dikurung berarti harus dikasih makan, harus diawasi. Maka di sini persoalannya. Oke, jadi sekarang ini strategi kita lebih ke bottom up ya. Baik, saya ke Pak Khadziq. Pak Khadziq, ini gimana perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung, Pak? Hingga saat ini kan masih dalam kategori zona orange ya, Pak, risiko sedang. Ya, betul. Ya, ya terima kasih Egiet. Selamat siang para narasumber dan selamat siang para peserta acara pada siang hari ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa perkembangan kasus COVID di daerah ini fluktuatif naik turun dan faktor-faktornya banyak sekali yang mempengaruhi naik turunnya. Sesungguhnya masyarakat desa ini adalah masyarakat yang hidup tentram, masyarakat yang hidup damai, hidupnya relatif terisolir, maksud saya relatif lebih sedikit interaksi dengan pihak-pihak lain, sehingga sesungguhnya lebih aman dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Saya sampaikan gambaran, Kabupaten Temanggung adalah kabupaten di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Ini dari ujung timur, ujung barat, ini betul-betul tengahnya adalah titiknya di Kabupaten Temanggung. Kabupaten ini karakternya pedesaan dan pegunungan, desa-desanya juga berjarak satu dengan yang lainnya, sehingga relatif lebih terkondisi perkembangan COVID-nya. Tapi kalau di tengah-tengah lokasinya ya nih, apakah justru juga menjadi tempat mobilisasi antara daerah begitu, Pak? Tempat mobilisasi antar daerah iya, tetapi karena karakteristik Kabupaten Temanggung ini bukan kota tempat orang berhenti, ini hanya kota orang lewat gitu ya. Jadi penduduk itu bisa lebih aman. Meskipun penduduk lebih aman, faktanya penularan COVID di Kabupaten Temanggung juga relatif besar. Sampai hari ini paling tidak sudah terkonfirmasi 3.500 lebih. Kemudian yang sudah sembuh ada 3.200, kemudian yang saat ini masih sakit adalah 121, di mana 83 ini tanpa gejala dan yang bergejala ada 38. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan COVID di daerah itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor-faktor masa-masa liburan. Masa-masa liburan, terutama ini kemarin libur tahun baru gitu ya. Dan ini makanya kita senang sekali kalau kemudian libur Imlek ini ditunda, ini bisa mengurangi penularan COVID di daerah. Karena kalau liburan, ini banyak orang Jakarta yang datang ke kampung. Pulang kampung ya. Pulang kampung, orang dari kota-kota besar ya, dari kawasan urban datang ke kampung. Nah ini yang kemudian nampak sekali rekodnya di sini. Pada saat-saat liburan angkanya jadi tinggi sekali. Sesungguhnya begini ya, selain liburan juga ada juga faktor-faktor internal dari setiap daerah yang bisa menyebabkan naik turunnya COVID. Kemarin misalnya sempat ya, namanya orang kampung, ada masa-masa tertentu yang itu musimnya orang kawinan. Musim orang kondangan. Kondangan ini kan juga nggak bisa dicegah ya, ini kegiatan masyarakat yang memang ditunggu-tunggu seumur hidup juga. Tapi apa tidak ada larangan untuk menggelar hajatan begitu Pak di Temanggung? Bukan larangan menggelar hajatan. Hajatan tetap kita persilahkan, tetapi dengan pengaturan protokol COVID yang ketat. Nah, cuman memang dalam pelaksanaannya gitu ya. Nah, ini juga jadi salah satu masalah. Satu-satunya acara masyarakat gitu ya, acara-acara itu ya hanya hajatan itu. Pertemuan masyarakat itu, satu sekarang ada di hajatan, dua ada di pasar, tiga ada di rumah ibadah. Selain itu sudah bisa kita kendalikan semua. Mau pentas seni sudah bisa kita kendalikan, pesta-pesta semuanya bisa kita kendalikan, acara-acara yang lain juga bisa kita kendalikan. Baik, lantas di tiga lokasi rentan itu strategi apa nih Pak yang diterapkan di Temanggung? Strateginya kita, satuan tugas COVID, kita mengturunkan sampai ke tingkat desa dan kita melakukan operasi razia orang kondangan. Jadi setiap orang kondangan kita razia, yang nggak pakai masker ya sudah, kita nggak boleh masuk. Baik. Kemudian tampak sekali juga dari data ini bahwa industri dan perdagangan, ini khusus di Kabupaten Temanggung ya, industri dan perdagangan tidak memberikan kontribusi besar dalam peningkatan angka COVID-19. Termasuk di pasar? Termasuk di pasar, tidak memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan. Karena fluktuasinya ini, kalau memang di pasar memang ini jadi pusat penularan COVID, pasti akan tinggi terus. Toh pasar setiap hari juga buka. Jadi ya, kedisiplinan masyarakat Temanggung di pasar mungkin ya sekitar 70–75% lah kedisiplinannya. Selebihnya masih perlu kita lakukan penegakan. Tetapi dengan tingkat kedisiplinan yang hanya 70–75%, faktanya pasar tidak menjadi pusat penularan. Artinya bahwa aktivitas domestik masyarakat, gitu ya, sesungguhnya tidak memberikan kontribusi besar. Nah, tetapi tadi faktor kondangan itu pasti ada orang luar masuk, pasti tamu-tamu berdatangan dari mana-mana. Jadi ini yang perlu diantisipasi ya. Liburan juga pasti ada orang luar berinteraksi. Mobilisasi ini ya, Bapak. Mobilisasi ini kan untuk saat ini kan untuk pasien COVID-19 untuk yang tanpa gejala atau gejala ringan kan memang direkomendasikannya untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, bagaimana prosedur pelaksanaan isolasi mandiri di Kabupaten Temanggung, Pak? Mungkin tentunya kan tidak semua keluarga mempunyai kapasitas yang cukup gitu ya untuk melakukan isolasi mandiri di rumah yang sesuai standar. Pemerintah kabupaten menyiapkan isolasi terpusat di tingkat kabupaten. Bahkan terima kasih Pak Gubernur Ganjar Pranowo juga menyiapkan isolasi provinsi di Kabupaten Temanggung. Nah, kita setiap ada orang konfirmasi positif, orang itu pada dasarnya harus diisolasi terpusat kabupaten. kecuali, nah ini yang nggak bergejala pun, kecuali pihak desa sanggup untuk mengurusnya. Makanya kalau dia akan diisolasi mandiri di rumah, desa harus menandatangani surat pernyataan bahwa kami sanggup untuk mengawasi. Kami sanggup untuk memastikan yang bersangkutan tidak keluar rumah, tidak kemana-mana. Selain desa juga ada yang namanya Jogotonggo. Jogotonggo ya. Jogotonggo. Masih berjalan ya Pak ya Jogotonggo hingga sekarang? Masih berjalan. Ini ide luar biasa Pak Ganjar Pranowo untuk buat Jogotonggo sehingga antar tetangga dalam satuan RW itu ya bisa saling menjaga, bukan hanya menjaga si orang sakit supaya nggak keluar. Bahkan menjaga si orang sakit yang diisolasi ini tercukupi semua kebutuhannya. Tidak perlu keluar rumah untuk belanja, tetapi tetangga-tetangga sudah ikut membantu. Baik, ini tentunya dengan memanfaatkan budaya dan kearifan lokal ya. Baik, dari Temanggung saya geser dulu ke Depok, Jawa Barat. Saya tanya ke Pak Dadang dulu. Nah, Pak Dadang ini gimana nih Pak dengan Kota Depok ya? Seperti apa perkembangan penerapan PPKM yang kedua ini di Kota Depok sekarang? Ya, terima kasih Mbak Egiet. Perlu disampaikan untuk di Kota Depok memang tren kasus masih cukup tinggi karena kita daerah aglomerasi Jabodetabek. Jadi satu daerah berpengaruh kepada daerah yang lainnya, demikian pula sebaliknya. Memang dalam sebulan kasus di Januari ini memang sedang tinggi ya, 11.000 kasus dalam satu bulan terjadi di Depok. Jadi untuk kasus total sampai saat ini sudah mencapai 28.589 dengan kasus aktifnya 4.385. Nah, perlu disampaikan kalau untuk strategi di Kota Depok itu ada di hulu dan di hilir. Ketika di hulu itu adalah pencegahan. Kita pendekatannya adalah komunitas, dalam hal ini RW. Pada 3 April 2020 kita sudah membentuk Kampung Siaga COVID berbasis RW. Jadi itu KSC inilah yang merupakan ujung tombak kita yang terdepan di dalam rangka pencegahan. Nah juga di penanganan, sejak Mei 2020 kita sudah coba memisahkan yang positif dengan yang negatif itu untuk OTG. Di samping yang rumah sakit tentunya itu harus, dan yang OTG pun kita sejak Mei kita sudah mulai mencoba untuk melakukan strategi-strategi pemisahan antara yang positif dengan yang negatif. Ini di FASKES untuk isomannya ya Pak ya? Tentu, ya untuk Ismannya. Dan saat ini kami bekerja sama dengan BNPB, terima kasih BNPB, sudah memfasilitasi untuk isolasi di tempat khusus di Wisma Makara dan juga di PSJ, Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Kapasitas totalnya 160 tempat tidur. Dan saat ini sedang dijajaki untuk rumah sakit darurat ataupun nanti untuk Isman juga, itu dengan kapasitas 150 tempat tidur di Divisi 1 Kostrad. Jadi beberapa hal termasuk juga kita bagaimana menambahkan, menurunkan bed occupancy rate-nya yang tadinya pada saat bulan lalu kita 85%, di atas 80%. Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai untuk tempat tidur isolasi sudah mencapai 75%, dan untuk ICU-nya kita sudah mencapai 70%. Jadi sudah ada peningkatan. Karena coba kita gesa beberapa rumah sakit untuk menambahkan kapasitas tempat tidur isolasi. Baik. Dan saat ini kami juga sedang melakukan pendekatan, terutama dengan rumah sakit ibu dan anak, karena ternyata agak kesulitan untuk yang hamil dan yang lain, khusus nanti untuk maternal neonatal. Jadi ini kami sedang melakukan pendekatan-pendekatan. Ya. Baik, itu kan tadi strategi dari hulu ke hilirnya begitu Pak. Tapi kan tadi seperti yang Bapak sampaikan kalau Depok ini adalah wilayah aglomerasi ya, juga ini tidak bisa dipisahkan dengan daerah di sekitarnya seperti DKI Jakarta maupun Banten. Ini koordinasi dengan wilayah lainnya DKI Jakarta dan Banten bagaimana Pak Dadang? Nah, ini satu critical point yang perlu kita pecahkan bersama. Karena tadi satu wilayah aglomerasi, harus ada simpul satu kebijakan yang seragam. Karena kalau seandainya satu, misalnya DKI Jakarta, menerapkan kebijakan X, ternyata Depok, Bodebek, yang lainnya Y, itu tidak akan berpengaruh. Ketika misalnya satu lockdown, yang lainnya terbuka, maka ketika itu dibuka semua akan berpengaruh juga. Perlu diketahui bahwa untuk kasus saat ini, dulu kita import case lebih banyak. Nah saat ini kembali kepada kluster keluarga. Dan kluster keluarga pun ini berpengaruh kepada kluster perkantoran, itu saling berpengaruh. Nah, dengan kehadiran PPKM sebetulnya ini satu embrio simpul kebijakan yang terintegrasi. Nah, akan tetapi saat ini mungkin dievaluasi oleh Pak Presiden tentang efektivitasnya. Memang saat ini PPKM periode kedua sampai periode kedua, pergerakan orang itu masih cukup tinggi. Dari Depok ke luar Depok, dari luar Depok ke Depok, itu masih cukup tinggi. Saya mengira bahwa pelaksanaan WFH terutama di kantor-kantor belum berjalan secara efektif seperti itu. Mm-hmm. Nah, arahan-arahan yang disampaikan oleh Pak Presiden, memang kami sejak bulan Juni kami sudah menerapkan satu konsepsi dari Depok itu pembatasan sosial kampung siaga. Jadi ada pendekatannya RW PSKS, jadi RW yang tergolong zona merah, kita tetapkan sebagai RW pembatasan sosial kampung siaga. Mereka ada aturan-aturan yang harus diterapkan di sana, misalnya terkait dengan penyelenggaraan rumah ibadah, terkait dengan keluar masuk orang ke dalam lingkungan RW tersebut. Jadi titik-titik lengahnya ya Pak ya? Sampai sekarang kan masih berlangsung. Betul. Ya. Baik. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Alex. Pak Alex ini kan menyesuaikan kondisi tiap-tiap daerah ya, pemerintah kabupaten dan kota ini kan punya kebijakan masing-masing ya untuk isolasi mandiri yang bergejala ringan atau tanpa gejala. Nah ini kan isolasi mandiri ada dua metode ya yang dilakukan di rumah dan ada juga yang di fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Tapi bagaimana untuk memastikan kontrol kesehatan terhadap dua metode tersebut yang di rumah dan di fasilitas kesehatan pemerintah ini bisa berjalan maksimal, Pak? Ya, isolasi mandiri ada dua tempat yang siapin oleh pemerintah seperti hotel, kemudian ada asrama yang dikelola dan diakses oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau itu yang disiapkan pemerintah, pada prinsipnya mereka semua termonitor dengan baik. Jadi jam tidurnya, kemudian jam makannya, dan kemudian ada pemeriksaan apakah mereka bergejala atau tidak bergejala. Walaupun di sana-sini ada juga yang nakal, yang mencoba-coba untuk keluar ataupun pesan makanan lewat GoFood segala macam. Tapi tetap kita reminding supaya mereka tetap stay di tempat isolasi tersebut sampai nanti hari ke-14 dan kemudian tidak ada lagi gejala. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah mereka yang berdiam di rumah. Berdiam di rumah ini pertama adalah kondisi rumah itu harus memadai. Artinya di rumah, kecuali kalau dia di rumah itu tidak bersama dengan yang lain. Tapi kalau di rumah itu adalah keluarga dan kemudian ada lansia, ada anggota keluarga dengan komorbid, ini yang mengakibatkan isolasinya itu juga akhirnya mengakibatkan dia menularkan ke yang lain. Justru menular ya. Ya, tapi tetap sepanjang rumahnya memadai, artinya kamar, tempat tinggal, dan dia memakai masker, mencuci tangan, dan membuang masker pada tempatnya, itu akan lebih aman. Dan ini memang harus kita edukasi untuk bagi mereka yang berada di rumah. Jadi memang jika dirasa rumah ini tidak memadai begitu untuk melakukan isolasi mandiri, memang lebih baik pergi ke fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah ya Pak Alex? Ya, jadi kita sarankan demikian, walaupun merasa tidak nyaman dan sebagainya, tapi artinya kita bisa membebaskan diri untuk tidak menularkan orang lain. Khususnya kalau di rumah itu ada lansia, makanya kita sekarang ini banyak menampung orang-orang sakit di rumah sakit yang lansia. Kalau kita lakukan percakapan, mereka tidak keluar kemana-mana, ke pasar juga tidak, tapi jadi sakit. Kenapa jadi sakit? Ya pertama di rumah itu ada yang positif atau orang tanpa gejala, dia berdiam di rumah, tapi dia menularkan kepada lansia yang ada di rumah. Menjadi carrier ya Pak Alex ya. Baik, itu kan tadi isolasi mandiri dan juga termasuk treatment ya, pengobatan ya. Tapi kan kita tidak boleh lupa dua yang lain nih, testing dan tracing nih. Ini saat ini nih hingga sekarang masih jadi tantangan. Selain di bawah standar juga tersentralisasi masih di Jakarta. Nah lantas gimana nih nasib daerah-daerah ini supaya bisa tetap meningkatkan testing dan tracing ya? Salah satu pilar utama yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia dan juga oleh Kementerian Kesehatan adalah melaksanakan pelacakan kontak, melakukan tracing, kemudian testing, dan kemudian treatment. Dan pelacakan kontak itu adalah mengidentifikasi mereka ada apakah sakit atau tidak. Yang kedua, melihat status kesehatan orang yang dilacak. Yang ketiga, mengelola seluruh kasus. Apakah dia terkonfirmasi, bergejala, suspek, itulah tugas pelacakan kontak. Dari pelacakan kontak ini, nanti akan ada dua yang didapat. Satu adalah mereka yang sehat, satu mereka adalah yang diduga terkonfirmasi, dan kemudian yang terkonfirmasi kita harus cari lagi siapa menjadi kontak eratnya. Minimal dan, 30 kontak erat ya Pak ya? Ya, jadi kalau saya positif maka saya harus dilacak oleh mereka mencari 30 orang. Tapi paling tinggi sekarang yang sudah dikerjakan itu dapatnya hanya 1/13. Itu di Deli Serdang. Jadi Satgas Kesehatan COVID-19 sudah mengirim tim pelacak kontaknya sejak mulai dari November, Desember, bahkan dari mulai Oktober. Dan itu sudah dikirim ke tingkat puskesmas, desa-desa di 10 provinsi yang rantai penularannya tinggi. Dan sekarang ini sudah dilanjutkan lagi, bahkan bulan Januari ini juga sudah berjalan, tapi pengiriman tim pelacak kontak ini ke daerah-daerah yang di mana rantai penularannya tinggi. Yang jadi persoalan sekarang adalah siapa yang mengawasi kalau mereka di karantina, siapa yang mengawasi kalau mereka diisolasi. Ini artinya kita masih butuh banyak SDM atau bagaimana Pak Alex? Kalau untuk pelacakan kontak itu kita masih butuh. Kalau menurut John Hopkins, tracer itu 30/100.000 penduduk kalau dalam situasi pandemi. Jadi kalau dengan penduduk kita ini, kita harus perlu 80.000 tracer. Dan Satgas kemarin mencoba mencari 8.000 tracer, itu pun hanya dapat 4.000-an. Hanya setengahnya ya. Kabupaten dan kota. Dan tracer itu tidak mesti orang akademik, dia cukup orang yang berpendidikan, sekolah, dan kemudian di training singkat untuk melakukan pelacakan dan menggunakan aplikasi pelacak. Jadi dalam hal ini memang kita harus merekrut lagi SDM untuk bisa menjadi tracer. Dan dari keputusan rakor kemarin, maka tracer ini nanti akan didampingi oleh Polda dan juga dari polisi desa. Baik. Untuk bisa bersama-sama. Sekaligus juga mengawasi mereka yang diisolasi dan mereka juga yang dikarantina. Baik, baik. Terima kasih Pak Alex. Saya kembali lagi ke Temanggung dengan Pak Khadziq. Pak Khadziq tadi kan Pak Khadziq juga sempat menyebutkan bahwa ya bersyukur ya liburan Imlek atau tahun baru China ini diundur. Tapi kan kita tidak bisa menjamin ya 100% bahwa tidak ada mobilitas yang masuk ke Temanggung. Nah ini gimana dengan kontrol pelaku perjalanan di sana dan prosedur apa nih yang harus dilakukan para pelaku perjalanan, baik itu yang keluar masuk terutama warga yang datang dari wilayah dengan risiko tinggi? Ya, jadi kalau dulu di awal-awal pandemi COVID, kita bisa memberlakukan di batas-batas wilayah kabupaten, kita dirikan posko. Orang yang mau lewat, mau masuk wilayah, kita berhentikan dulu, kita periksa. Sekarang sudah tidak bisa lagi, karena itu pasti akan mengganggu ekonomi. Jadi sekarang yang kita lakukan lebih kepada pengamanan masyarakat di desa-desa, pendidikan dan edukasi untuk kalau ada pendatang tidak boleh langsung berinteraksi. Jadi lebih ke desa-desa, bukan di jalan-jalan protokol ini. Dan inilah saya merasa ini juga masalah semua kabupaten, karena semua kabupaten kota juga tidak bisa membatasi pergerakan manusia antar kabupaten. Makanya saya setuju sekali ketika pemerintah melakukan PSBB, bahkan PPKM, kemudian diperpanjang lagi. Ini saya setuju sekali, hanya saja memang, ya betul sinyalemen yang disampaikan Pak Presiden bahwa PPKM ini kurang efektif, atau bahkan Pak Gubernur Jawa Tengah mengatakan PPKM ini gagal, dan lain sebagainya. Karena memang masyarakat sekarang sudah tidak bisa seperti zaman awal-awal COVID. Ketika awal-awal COVID, masyarakat masih mudah sekali, karena mereka masih mungkin traumatik, mungkin paranoid ya dengan COVID ya, sehingga mudah sekali untuk dilokalisir. Tapi sekarang masyarakat sudah banyak juga yang mengabaikan, sehingga PPKM kalau nggak efektif, maka perlu menurut saya perlu ada solusi. PPKM tidak sekedar memperpanjang masanya, masa pemberlakuannya, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana PPKM ini penerapannya bisa lebih ketat di lapangan. Ini yang jadi masalah. Karena kalau PPKM diserahkan kepada pemerintahan sipil, gitu ya, Kemudian pemerintahan sipil akan melakukan pengetatan sebegitu ketatnya, sementara masyarakat ini sekarang sudah dalam tanda kutip melawan ya, tanda kutip melawan, tidak semudah dulu ya untuk diatur dengan PPKM. Kedisiplinannya pun turun ya Pak ya. Kedisiplinannya pun turun, maka pemerintahan sipil dimanapun itu kalau berhadapan dengan rakyat itu pasti akan mikir-mikir karena semua pemerintahan sipil itu politik. Semua bupati yang tetap produk politik pasti akan menempuh langkah tertulis daripada dia berantem dengan para kiai untuk mengatur masjid, berantem dengan para pimpinan pondok untuk mengatur masjid, gitu. Kalau pemimpin sipil pasti akan mikir-mikir dua kali. Makanya menurut saya memang TNI Polri ini yang lebih bisa diandalkan ya di lapangan untuk penerapannya. Untuk law enforcement-nya ya Pak Khadziq. Nah, ya, selain law enforcement, pemimpin sipil okelah membuat regulasinya gitu ya, dan juga di lapangan, tetapi menurut saya eksekusinya dan penerapan hukumnya dan lain-lain sebagainya ini lebih banyak pada TNI dan Polri. Gitu. Baik. Yang pertama, yang kedua, kebijakan PPKN juga mestinya jangan kemudian menjadi sebuah kebijakan yang mandiri, independen. Ini harusnya dikaitkan juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain. Misalnya kalau orang dalam PPKN melanggar, ada seseorang melanggar, dia keluar rumah tidak pakai masker. Harusnya sanksinya bukan sekedar sanksi suruh push up, suruh nyanyi Indonesia Raya, bukan. Tetapi kalau dia penerima BLT harusnya cabut dong BLT-nya. Ada hak yang harus dicabut ya ketika dia melanggar ya Pak ya. Ada integrasi antara sanksi PPKM dengan kebijakan pemerintah yang lain, pemberian BLT misalnya. Kalau dia seorang pekerja pabrik, cabut kartu prakerjanya. Kalau dia pedagang kaki lima, cabut itu program-programnya. Dan ini regulasi dan sanksinya tuh sebaiknya dilakukan secara merata ya, nasional ya. Baik Pak, kalau kita berbicara tentang testing dan pelacakan kontak erat atau tracing, bagaimana di Kabupaten Temanggung? Karena sejauh ini nih kesannya tersentralisasi di Jakarta, jadi masih ada ketimpangan. Di Temanggung bagaimana Pak? Di Kabupaten Temanggung ini kan ada 27 puskesmas ya, dengan 27 puskesmas, setiap puskesmas punya tenaga surveillance 3-4 orang kali 27. Kita tenaga tracing banyak dan sejauh ini kita sangat sanggup melakukan tracing. Untuk berapa kontak erat Pak? Iya, kontak erat, mengejar kontak erat sangat sanggup karena kalau di kampungan lebih mudah. Kontak eratnya orang mana, ini orang mana, tahu semua, kita kejar juga, ketemu ya. Dan sudah sesuai standar, mungkin minimal 30 kontak erat tersebut? Oh ya, minimal 30 kontak erat pasti sesuai standar ya, ya tapi dinamis ya. Jadi gini, contohnya Kabupaten Temanggung dengan 780.000 jiwa, kita ditargetkan supaya dalam seminggu minimal 780 orang. Kita rata-rata tercapai di atas 1.000, jauh di atas yang seharusnya ya. Kalau di atas yang seharusnya. Nah, cuman memang sekarang ini terdapat fenomena baru. Ini kecenderungan naik. Kalau dulu positivity rate itu kita masih di bawah 10%, masih 9% gitu. Sekarang sudah sampai 12% ya kalau nggak salah ya. Kalau di nasional pun 30 lebih ya Pak ya positivity rate. Ya. Nah, kalau di kita masih 12%-an, 12,9. Terus sekarang 23%, mohon maaf. Naik. Nah, ini ada tren ya, positivity rate ini naik. Naiknya bukan karena kita lebih akurat dalam melakukan tracing, bukan, tetapi naiknya karena potensi yang tertular lebih banyak. Baik, nah, gitu ya. Jadi begitu ya kondisi terakhir di Temanggung ya. Saya kembali lagi ke Depok dengan Pak Dadang. Pak Dadang, tadi kalau kita bicara tracing dan testing ini di Depok gimana? Ya, kalau untuk tenaga kontak tracing di sini sudah ada di setiap puskesmas dan kemarin juga ada bantuan juga dari BNPB. Kami dari APBD juga meng-hire tenaga non ASN dalam ini relawan, demikian pula yang di puskesmas. Nah, lalu bagaimana terkait dengan testing? Testing kita dibantu juga dengan Labkesda, satu hari hanya mampu memang 500 sampel yang diperiksa, dan untuk SUD itu sekitar 200, dan kami juga kerjasama dengan laboratorium swasta didanai oleh APBD dengan beberapa laboratorium. Ini untuk meningkatkan testing kita. Testing kita saat ini dari total populasi sudah mencapai lebih kurang 3% dari total populasi. Nah ini memang yang harus kita gesa, karena apa? Kalau testing terlambat, lalu klaster keluarga tinggi, misalnya mereka menunggu hasil testing, menunggu jadwal testing, misalnya 3-5 hari, dia tidak menerapkan protokol kesehatan, maka akan berpotensi menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Betul. Nah, kami melakukan testing itu fokus kepada suspek dan kontak erat. Itu prioritas kami. Karena apa? Berdasarkan data yang ada di Labkesda Depok, bahwa kontak erat yang di swab PCR, rata-rata persentasenya 50% itu positif. Ya. Maka dari itu ini akan berbahaya. Jadi strategi kita bagaimana meningkatkan testing tadi. Jadi langkah yang diambil oleh kita adalah tadi kerjasama dengan lab swasta. Ya. Jadi itu ya langkah yang dilakukan pemerintah Kota Depok ya untuk memastikan supaya warga Depok ini mungkin bisa diminimalisir ya positivity rate ya. Baik, kalau di Temanggung saya kembali lagi ke Pak Khadziq. Gimana Pak Khadziq untuk memastikan keluarga-keluarga di Temanggung ini segera bebas COVID-19 dan bagaimana nih untuk memastikan gerakan jateng di rumah aja dan berjalan sukses? Yang pertanyaan yang pertama, untuk memastikan bagaimana agar seluruh masyarakat Temanggung bebas dari COVID, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Anjuran-anjuran protokol kesehatan terus kita lakukan, razia-razia terus kita lakukan. Yang kedua, tentu kita mengikuti semua aturan, semua keputusan, semua kebijakan, baik yang terkait kebijakan kesehatan maupun kebijakan penanganan masyarakatnya ini. Nah hari ini kita ini lagi sibuk semua ini sebenarnya, lagi sibuk semua melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan Temanggung di rumah saja selama 2 hari. Nah alhamdulillah ini pasar-pasar sudah sanggup untuk libur 2 hari, toko-toko sudah sanggup, sebagian industri sudah sanggup, kemudian masyarakat juga sudah bersosialisasi dengan baik. Saya yakin besok 2 hari di Temanggung, aktivitas masyarakat akan jauh menurun, mungkin hanya akan 20% saja dibanding hari-hari biasanya. Baik. Saya yakin juga di Jawa Tengah juga sama, karena sama-sama ini Jawa Tengah ini semangatnya, semua kepala daerah juga semuanya sama. Saya yakin dan ini 2 hari pasti akan menurunkan angka COVID yang sangat signifikan. Baik. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita ini, kita akan bacakan beberapa pertanyaan nih dari media ya. Ini pertanyaan dari Mbak Egiet, mohon maaf. Ya. Mbak Egiet, mohon maaf. Ya, mungkin ada hal yang bisa dilakukan, ya mohon izin sedikit tambahan ya. Baik. Ada hal mungkin yang bisa dilakukan, terutama bagaimana mengawasi Isman. Kalau di Depok, itu mereka yang Isman, terutama yang di rumah, puskesmas itu memantau melalui video call. Lalu kampung siaga COVID memantau mereka. Ketika misalnya ada meningkat menjadi bergejala, maka dilakukan home care sambil menunggu bagaimana posisi tempat tidur isolasi yang ada di rumah sakit. Jadi home care itulah yang dilakukan oleh puskesmas. Mungkin itu saja tambahannya. Kami memang merespon arahan Pak Presiden sangat tepat sekali. Pendekatannya adalah komunitas dalam skup mikro. Ini menurut saya ini strategi paling efektif kemungkinan kalau seandainya memang semua elemen bersama-sama untuk menerapkan kebijakan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Pak Alex. Ini juga kebetulan ada pertanyaan dari media ini yang ditujukan untuk Pak Alex. Kita bacakan dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Diko dari Tempo untuk Pak Alex, silakan dijawab. Ini bagaimana Satgas dan Kemenkes memandang rencana Pemprov Jateng melakukan karantina wilayah selama 2 hari di akhir pekan? Apakah secara kalkulasi kesehatan ini efektif menekan penularan? Silakan Pak Alex. Ya, artinya pertama kita mengapresiasi sikap dari pemerintah untuk melakukan isolasi dan pembatasan kegiatan di daerahnya masing-masing. Tapi sebagaimana tadi yang kita sampaikan, bahwa mereka yang kontak erat, mereka yang bergejala itu suspek dan terkonfirmasi, bisa kita giring ke 2 tempat. Yang kontak erat itu dikarantina. Yang konfirmasi, yang bergejala, yang suspek itu diisolasi. 2 hal inilah sebenarnya yang harus kita capai dan kita tetap melakukan 100% kontak tracing. Jadi walaupun kita 2 hari ini tidak bergerak kemana-mana, tapi pelacakan kontak itu tetap berjalan. Isolasi itu tetap berjalan, karantina itu tetap berjalan. Karena apa? Karena infeksi itu sudah ada di rumah tangga. Kendati pun rumah tangga itu diam, nggak bergerak selama 2 hari, tapi proses penularan penyakit ada di rumah tangga. Baik. Dan tim pelacakan harus tetap berjalan. Baik. Baik, terima kasih Pak Alex sudah menjawab pertanyaan media dan kami ucapkan terima kasih. Tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah masker. Sehat bersama.